Tusirman, 60 tahun, mantan kepala desa di Ewonokerto Tugumulyo, Musirawa, Sumatera Selatan. Ditangkap unit reskrim Polsek Tugumulyo bersama seorang temannya karena mengedarkan uang palsu. Tersangka mengaku mendapatkan uang palsu 30 juta rupiah dari seorang di Bandung dengan menukar uang asli 10 juta. Dari penggeledahan polisi, menyita uang palsu total dari kedua tersangka sebanyak 24,1 juta. Nah setelah itu saya... Sudah berapa lama? Berapa harganya itu satu? Kalau satunya nggak tahu kan? 10 juta cuma dapatnya kurang lebih segitu. Berapa? Ya 30. Satu 10 juta berbanding 30 juta? Iya gitu. Sudah beredar berapa itu? Di mana saja beredar ya? Ya sekitar wilayah Musirawa Sinanda. Cara tersangka mengedarkan uang palsu dengan membelanjakannya di Kecamatan Tugumulyo Musirawas. Kita masih tetap melakukan pengembangan, jadi intinya kita terus melakukan pengembangan yang mana dari mana tersangkanya, kemudian tersangkanya mendapatkan uang dari mana, sehingga kita gari sampai pelaku utamanya yang termasuk untuk yang membuat atau mencetak. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara yang saat ini masih ditahan di tahanan Polres Musirawas. Tim Liputan, Kompas TV, Musirawas, Sumatera Selatan.